sahabat Oto. Welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue Lian. Di sini gue bakal grebek Oto Project Garage, Mbak Bintaro, dan buat kalian semuanya, dari sini gue bakal jelasin ke kalian kalau Oto Project Garage itu udah ada 4 cabang. Ada di Cengkareng, ada di Bintaro, ada di Cibubur, dan juga ada di Bekasi. Untuk kalian semuanya yang mau datang, boleh tuh lihat Oto Project Garage terdekat. Kenapa kalian harus datang ke Oto Project Garage? Karena di kita tuh mekaniknya udah profesional, dan yang paling penting itu produk kita semuanya ada garansinya. Jadi kalian udah pasti aman nanti ketika nanti akan ada kerusakan atau enggak, atau misalkan nih pemasangannya miring-miring, itu bisa, kita ada garansinya juga. Terus yang pastinya sales kita akan bisa membuat kalian itu sadar kalau misalkan mobil kalian tuh harus dirawat supaya mobil kalian gak lecet. Jadi nantinya sales kita akan kasih rekomendasi-rekomendasi aksesoris yang akan berguna untuk mobil kalian. Karena gue di sini lagi di Oto Project Garage Bintaro, gue bakalan tanya-tanya nih ke Mr. Oto, kenapa kalian harus datang ke Oto Project Garage Bintaro. Kita langsung ketemu sama Mr. Otonya. Halo Lian. Halo juga Mr. Oto. Halo sahabat Oto, how are you today? Mungkin sahabat Oto pada baik-baik semuanya nih Mr. Oto, tapi nggak baik kalau belum tahu di Oto Project Garage ini, Oto Project Garage Bintaro, ada produk baru. Betul. Nah gini nih sahabat Oto, di belakang kita ini udah ada ambient light untuk mobil Zenix ini yang non panoramik ya, ada 19 titik dan dia udah ada beberapa modul. Okay. Nah kebetulan ini modulnya yang ngikutin beat. Nah kita coba setel lagu di sini, kita play. Oke. Oke, jadi ini ngikutin beat ya. Oh iya nih, ini keren banget dipasang di mobil kalian. Jadi nanti ketika kalian nyetel musik, ini udah sesuai nih ambient light-nya dengan beat musiknya. Oke, jadi cocok banget nih kalau misalkan sahabat Oto pasang di Oto Project Garage Bintaro, salah satunya pasang aksesoris ini ya. Betul, ini yang lagi benar-benar hit sekarang, yang lagi benar-benar dicari orang itu adalah ambient light yang untuk mobil Zenix. Oke, selain ambient light, ini ada apa lagi nih Mr. Oto? Nah kebetulan untuk yang sekarang itu masih juga yang hits itu di karpet yang TPE coil, karena dia udah full coverage gitu kan, semua area yang bagian blurunya itu semua cover, dan sampai bagasi dan sampai punggung bagasinya ya, juga ya. Wow, keren banget. Wow, keren banget ya. Ternyata karpet kita itu memang beneran udah full coverage semuanya. Dan alasan lain nih, selain ada produk baru, ada produk-produk yang keren. Yes. Kenapa sih sahabat Oto harus datang ke Oto Project Garage Bintaro, Mr. Oto? Nah, yang pertama yang perlu dicatat nih sama sahabat-sahabat Oto gitu. Jadi untuk Oto Project Garage Bintaro itu adalah toko aksesoris mobil pertama di area Bintaro yang buka sampai dengan jam 9 malam. Nih catat ya, sampai jam 9 malam. Nah yang kedua, secara tempat itu kita benar-benar nyaman banget. Yang pertama itu kita full AC, dan kita ada ruang tunggu nih Lian di lantai 2. Oke, ada ruang tunggu. Nah ada ruang tunggu, ada musola, ada snack, ada free coffee, dan lain-lain. Dan kalian juga bisa nonton YouTube di atas. Oke, ini kan banyak nih aksesoris. Betul. Boleh dipegang nggak sih? Dipegang-pegang. Itu tes aja, jangan tes kan aja. Dipegang, kita fitting pun boleh. Fitting bisa, jadi fitting kalian bisa. Mau warna chrome atau warna matte black, boleh banget, terserah kalian. Pengen warna yang apa, nanti dibantu sama sales dan juga mekaniknya di sini ya. Betul sekali Lian, jadi kalian gak usah penasaran dan gak usah meraba-raba nih kira-kira gimana sih kalau misal dipasang di mobil ini, gimana sih segala macam, langsung fitting aja gitu sama Toto. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih sahabat Toto, dari Oto Project Garage Bintaro seperti apa. Sekarang gue dan juga Mr. Oto udah ada di lantai 2 Oto Project Garage Bintaro. Dan memang ternyata di lantai 2 ini juga ya, kita bisa lihat di sini nyaman banget ya. Mr. Oto bisa dijelaskan di sini ternyata tersedia banyak bangku ternyata ya di sini ya. Betul. Nah, kita di sini sediain dua tipe bangku, ada yang bar stool dan ada sofa nih. Jadi kalau buat kamu yang pengen sambil lihat pemandangan, boleh silakan duduk di sini nih. Oh iya, enak nih ya. Sambil kerja juga bisa. Betul banget, karena kita udah sediain colokan juga. Oh iya, ada colokan di bawah. Gak perlu kalian inilah takut. Ada dua ya ternyata colokannya, dan bisa betul, sambil betul. Kerja bisa lah sambil lihat pemandangan juga. Betul. Dan juga lihat di atas ini,
Gak perlu khawatir karena udah ada apa nih, Mr. Otto? Udah ada CCTV. Jadi kalau misalnya sedang ada pengerjaan, jadi kalian bisa langsung pantau nih di CCTV ini nih, mobil kalian sedang sejauh mana pengerjaannya. Oke. Okay. Langsung cek di sini. Wah, ada dari lantai 1, lantai 2, dan juga ada dari luarnya juga nih, sahabat Otto. Dan pokoknya buat kalian semuanya, ini tuh udah nyaman banget, sahabat Otto. Dan kalau misalkan ya, udah waktunya zuhur. Betul. Waktunya sholat, gimana, Mr. Otto? Nah, kamu jangan khawatir nih buat sahabat Otto yang bingung nih mau sholat, udah masuk waktu sholat segala macam, kita di sini ada musola. Oke, ada musolanya juga ya di sana ya. Betul, di ujung sana di depan kamar mandi. Oke, ada musola juga. Terus juga kalau misalkan saya tuh kalau lagi pasang aksesoris suka lapar gitu, tapi kayak males buat keluar. Nah, kalau misalnya kalian buat sahabat Otto yang mau makan atau misalnya pengen ngopi-ngopi aja atau ngeteh, nah kita bisa sediain nih, kita ada tempat snack kebetulan di sini. Gratis gak? Free ya. Oh, pastinya. Oke, okay. Free snack buat dan juga customer Otto Project Garage Bintaro free. Oke, okay, free snack dan juga free coffee sahabat Otto. Udah free snack, free coffee, ada musolahnya. Kalau misalkan udah makan minum terus aduh pengen kebelet nih, kamar mandinya bersih enggak sih? Kadang kan kotor-kotor gitu kan. Bersih, tenang aja sahabat Otto, pokoknya dijamin untuk kamar mandi Otto Project Garage Bintaro kita jamin bersih. Oke, udah pasti bersih kan buat yes, sahabat Otto nggak perlu takut dan khawatir juga. Oke, di Otto Project Garage Bintaro nih, Mr. Yeah. Otto, sebenarnya pasang apa aja sih kalau customer datang ke sini tuh kebanyakan? Sebetulnya banyak juga nih lihat yang kayak full aksesoris atau yang kayak full interior gitu. Cuman untuk di bulan ini sehubungan ada produk baru, ada ambient light gitu kan. Jadi benar-benar sekarang tuh lagi ramenya tuh di ambient light dan ada di karpet Max Mate 7D yang pakai TPI coil. Oke, okay. Dan panel-panel juga banyak ya. Yeah. Interior dan eksterior semuanya komplit di Otto Project Garage Bintaro dan pastinya kita itu udah pasti lengkap dan terpercaya banget sesuai dengan tagline kita ya, sahabat Otto. Dan buat sahabat Otto kalau misalkan mau datang nih pengen gitu ada promo-promo nih, Mr. Otto. Nah, kebetulan nih lihat nih, kita lagi ada promo sampai akhir bulan Februari, sampai dengan tanggal 29 Februari kita lagi ada promo nih, minimal belanja 3 juta itu diskon biaya pasang 50%. Itu buat home service dan untuk pemasangan di Otto Project Garage Bintaro. Nah, buat kamu yang up lagi sedikit nih, di pembelanjaan 5 juta kita free biaya pasang, baik itu tahu beres ataupun langsung datang ke Otto Project Garage Bintaro. Oke. Gitu. Tadi mention tahu beres, ini berarti tahu beres nih gimana sih konsepnya tuh? Konsepnya itu sebetulnya tahu beres ini tuh home service, Len. Jadi kita bisa lakukan pemasangan di rumah, di kantor, atau dimanapun customer berada. Jadi kita tuh fleksibel dan available banget. Mekanik yang nyamperin kita? Betul banget. Mekaniknya langsung datang nyamperin customer. Bawain aksesorisnya? Betul. Oke, kalau mekanik bisa berarti Mr. Otto juga bisa dong pasangin mobil saya aksesoris? Bisa banget. Wih deh, langsung pasang aja kali ya. Ayo, cus, langsung. Kalian, kayak tadi ada yang ketinggalan nih. Apa? Untuk sahabat Otto yang punya mobil listrik, kita sekarang lagi ada promo nih. Untuk Max Mate 7 di sampai akhir tahun kita diskon 300 ribu ya. Diskon 300 ribu untuk kalian yang mau pasang karpet Max Mate 7 di Otto Project Garage Bintaro. Dan di mobil listriknya ya? Ya. Oke, berarti yang punya mobil listrik kita support nih untuk karpet Max Mate 7D-nya diskon 300 ribu untuk kalian semuanya. Pokoknya kalian bisa langsung datang aja ke Otto Project Garage Bintaro. Betul. Dan kita juga nggak ketinggalan ada 3 cabang lainnya, ada di Cengkareng, Cibubur dan juga di Bekasi ya sahabat Otto. Jadi sahabat Otto tinggal pilih apa namanya Otto Project Garage terdekat sesuai dengan lokasi kalian. Karena semuanya itu kita udah punya standarnya. Yang tadi kalian bisa lihat ada CCTV-nya juga, terus juga ada toilet yang bersih, musola, terus ada tempat yang nyaman, mekanik profesional. Terus banyak lagi keunggulan-keunggulan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian datang ke Otto Project Garage. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Otto Project. Dan juga follow sosial media kita di Otto Project Garage. Ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Langsung search aja. Dan juga buat kalian semuanya, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa buat datang ke Otto Project Garage dekat di kota-kota kalian. Pokoknya Otto Project Garage lengkap terpercaya. Ayo pasang aksesoris di mobil saya, Pak. Oke, ayo.